الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bisa melanjutkan kajian kitab As-Sahaba dan insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan masih pada pembahasan Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pembahasannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi Makkah qabla islamihi wa ba'da islamihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika di kota Makkah sebelum beliau masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam? Siapa beliau? Bagaimana kondisinya sebelum masuk Islam? Kita baca. Kana Abu Bakar As-Siddiq fil jahiliyah min wujaha'i Quraisyin wa asyrafihim. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyah termasuk pembesar Quraisy. Di Abu Bakar nih sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah tokohnya Quraisy. Orang yang terpandang, semua orang itu menghormati Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam, enggak ada satu pun orang kafir Quraisy yang berhasil mencela beliau. Pernah dengar enggak? Orang kafir Quraisy mencela Abu Bakar. Enggak akan pernah. Karena saking mulianya Abu Bakar. Bilal masuk Islam dicela-cela, hitam, budak, keriting, ya, Abdul bin Mas'ud masuk Islam dicela, miskin, kere, fakir. Kalau sahabat masuk Islam diintimidasi, dicela. Abu Bakar enggak. Mau dicela karena kemiskinannya, dia orang kaya. Mau dicela karena nasabnya, dia orang yang punya nasab yang tinggi. Dia mau dicela karena kebodohannya, dia orang yang cerdas. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini bahkan di kala jahiliyah pun terpandang. Bahkan nanti ketika beliau masuk Islam, orang kafir Quraisy enggak punya celah untuk mencela beliau. Wa ahada ru'asaihim wa kanu yasta'inu nabihi fi ma nabahu. Dan dahulu beliau termasuk pembesar kafir, pembesar Quraisy, ya. Dan orang-orang Quraisy sering datang kepada beliau untuk minta tolong kepada beliau. Ini ketika jahiliyah ini. Wa kanat lahu bi Makkah dhiyafat la yaf'aluha ahadun. Dan beliau dahulu di kota Makkah memiliki tamu-tamu, menjamu tamu yang tidak dilakukan oleh orang Arab lainnya. Menghormati tamu, orang datang disembelihkan kambing, disuguhi. Makanya ketika beliau masuk Islam enggak ada orang kafir Quraisy mencela, bahkan kita sendiri enggak pernah dengar Abu Lahab mencela Abu Bakar, enggak ada. Saking mulianya dia ketika jahiliyah. Wa kana min ulama'il ansab wa akhbaril Arab. Dahulu Abu Bakar termasuk ulama nasab. Dia paham nasabnya orang Arab. Kalau ada bocah datang ke Abu Bakar, kamu siapa? Saya fulan. Anaknya siapa? Saya anaknya fulan, bapaknya fulan. Langsung paham dia. Fulan, 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 kamu bapakmu ini, kakekmu ini, apal dia sampai seterusnya. Paling paham dalam masalah nasab. Kalau ada orang bingung masalah nasab, datangnya ke Abu Bakar. Ulama'ul ansab, ulama nasab. Wa akhbaril Arab, paham sejarah Arab. Dulu ketika zaman dulu ada kejadian ini paham semuanya Abu Bakar ini. Dan punya peran yang sangat besar dalam menentukan atau ketika ditanya tentang nasabnya orang Quraisy, beliau
menyampaikan kepada orang-orang yang bingung tentang nasabnya. Wa a'lamu Quraisyin biha wa bima kana fiha min khairin wa syarrin. Orang Quraisy yang paling paham ini enggak baik, ini baik. Wa kana rajulan tajiran, dia adalah seorang laki-laki yang tajir. Saudagar kaya raya. Dza khuluqin ma'rufin, memiliki akhlak yang mulia, semua orang tahu. Muhabbab indan nas, dicintai banyak manusia. Ini ketika jahiliyah beliau ini terpuji dan banyak orang yang senang sama beliau. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa yalaqunahu li ghairi wahidin minal amr. Dahulu ketika masa jahiliyah itu banyak orang-orang datang kepada Abu Bakar untuk apa? Untuk minta tolong. Li ilmihi, karena saking luasnya ilmunya. Wa tijaratihi, dan dagangannya. Wa husni mujalasatihi, dan baiknya beliau kalau bermujalasa. Kalau sama orang itu enak, tidak meninggi, nyaman orang lain itu duduk bersamanya. Itulah Abu Bakar ketika jahiliyah. Kalau jahiliyahnya jasa kayak gini, bagaimana ketika masuk Islam? Oh, tambah luar biasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna Abu Bakar a'lamu Quraisyin bi ansabiha." Rasul yang ngomong ini. Rasul ngasih rekomendasi, riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar orang yang paling paham tentang nasab-nasabnya suku Quraisy. Ulama nasab. Waqala Ibnu Duhunnah, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah ini suku atau ketua suku dari bangsa Al-Qarah. Jadi ceritanya begini, bila Abu Bakar ini termasuk orang yang ingin hijrah ke Habasyah. Karena kaum muslimin dihinakan, dilempari batu, diejek, diintimidasi, dicemooh. Di saat seperti itu dan intimidasi semakin dahsyat, kaum muslimin sering diazab, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW berkata, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah. Habasyah itu mana kalau sekarang? Ethiopia, Afrika. Antum kalau lihat peta, ya Jazirah Arab, nyebrang ke arah barat, melewati laut apa namanya? Laut Merah. Nah di situ ada benua Afrika. Dulu namanya Habasyah, kalau sekarang Ethiopia. Habasyah dulu itu persemakmuran Romawi Raya. Rajanya namanya Raja Najasyi. Najasyi itu raja kecil yang harus lapor ke raja besar, yaitu di mana? Di Romawi. Jadi menunjukkan bahwa agamanya Najasyi agama apa? Nasrani. Rasulullah berkata, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang raja itu tidak mendolimi orang yang ada di dalam bawahannya. Raja ini tidak membiarkan terjadinya kedoliman di negerinya. Dia pemimpin adil. Berangkatlah ke sana. Najasyi yang sezaman sama Nabi namanya Ashamah. Najasyi itu gelar. Seperti Fir'aun itu gelar. Seperti Kaisar itu gelar. Punya nama. Nama Najasyi yang semasa sama Nabi, siapa namanya? Ashamah. Kaisar yang semasa sama Nabi namanya Heraklius. Berangkatlah ke sana. Termasuk yang ikut hijrah siapa? Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar mau berangkat sudah. Berangkat sampai di suatu tempat, Abu Bakar ketemu sama ketua suku. Ketua suku dari bangsa selain Quraisy, luar. Namanya Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah ini ketua suku Al-Qarah. Ada suku Al-Qarah namanya. Ketemu Abu Bakar dalam perjalanan. Maka Ibnu Duhunnah berkata, "Ya Abu Bakar, lima takhruj? Kenapa kamu keluar dari Mekah? Mithluka ya Abu Bakar la yakhruj wa la yukhraj." Orang sepertimu wahai Abu Bakar
tidak boleh keluar dari kota Makkah dan tidak boleh dikeluarkan dari kota Makkah. Innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqriz dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau adalah orang yang membantu orang susah, nyambung silaturahim, memikul beban orang yang kesusahan, suka menjamu tamu, menolong orang yang di atas kebenaran. Enggak boleh laki-laki seperti dirimu enggak boleh dikeluarkan. Kembalilah ke kota Makkah. Pernah dengar kisah ini enggak? Ini bukan orang Quraisy loh. Ini bukan apa? Orang Quraisy, suku selain Quraisy. Logikanya begini, kalau Abu Bakar nih di tengah jalan ketemu sama ketua suku bangsa Arab yang lain, bukan Quraisy, itu saja ketua suku ini tahu siapa Abu Bakar, apalagi orang Quraisy. Itu menunjukkan Abu Bakar pada waktu itu terkenal. Itu menunjukkan Abu Bakar pada waktu itu kebaikannya meluber sampai di luar Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini belum disampaikan. Ini Ibnu Duhuna ini ikut ke Mekah. Gak bener nih Quraisy nih. Kok bisa orang seperti kamu diusir dari Mekah nih? Gak bener nih. Akhirnya sampai Ibnu Duhuna ini sampai ikut ke Mekah. Paham gak maksudnya? Ketika sampai di kota Mekah, Ibnu Duhuna mengatakan, ya masyarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku memberi suaka kepada Abu Bakar. Maka Abu Jahal mengatakan, amutabi'un anta, apakah engkau pengikutnya Abu Bakar, pengikutnya Muhammad, ataukah engkau cuma sekedar pemberi suaka? Aku sekedar pemberi suaka, aku enggak ikut agamanya dia. Maka orang kafir Quraisy mengatakan, kalau begitu kita memberi suaka apa yang diberi suaka oleh kamu wahai Ibnu Duhuna. Makanya boleh masuk. Enggak jadi apa? Enggak jadi apa? Enggak jadi hijrah kembali. Tapi Quraisy mengajukan syarat. Jangan sampai Abu Bakar ini kelihatan sholat di Masjidil Haram. Kalau mau sholat, sholat aja di rumahnya sendiri. Jelas sampai sini? Ya sepakat, pulang Abu Bakar. Abu Bakar nih ketika gak boleh sholat di Masjidil Haram, maka Abu Bakar membuat masjid musola di depan rumahnya. Beliau berdiri di tengah malam, membaca ayat yang panjang, kemudian beliau menangis terus seperti itu hari demi hari. Sampai apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini dilihat oleh wanita-wanita kafir Quraisy, dilihat sama anak-anak kafir Quraisy. Setiap malam melihat Abu Bakar berdiri nangis, rukaan wasujadan, ruko sujud, berdoa, berdiri, membaca Quran nangis. Abu Bakar kan gitu kalau baca Quran nangis. Dilihat sama wanita-wanita Quraisy, dilihat sama anak-anak kecil Quraisy. Khawatir bangsa Quraisy nih. Ini bisa-bisa ini masuk Islam gara-gara apa? Abu Bakar. Abu Bakar itu akhlaknya itu dakwah. Enggak ngomong sama orang gitu. Akhlaknya Abu Bakar itu sudah dakwah. Bahkan sejarah mencatat itu orang-orang hebat-hebat di kalangan sahabat masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Utsman masuk Islam di tangan Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah dijamin masuk surga. Masuk Islam di tangan Abu Bakar. Az-Zubair bin Awam, Hawariyur Rasul, teman setianya Nabi, loyalisnya Nabi, masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga, masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Abu Bakar nih perilakunya sudah dakwah. Maka dia memang enggak berjalan ke Masjidil Haram sholat. Tapi beliau membuat musola di depan rumahnya. Sholat, berdiri, nangis, berdoa. Dilihat sama orang-orang kafir ini. Sampai wanita-wanitanya terenyuh. Kok ono wong apik ngene iki? Sampai akhirnya khawatir nih bangsa kafir Quraisy ini. Ini Abu Bakar kalau diterus-teruskan kayak gini nih, bahaya ini. Akhirnya kafir Quraisy berangkat menuju Ibnu Duhuna. Masih ingat Ibnu Duhuna siapa? Ya ketua suku tadi itu yang ngasih suaka. Wahai Ibnu Duhuna, kami enggak mungkin melanggar perjanjian kami dengan engkau. Kau telah memberi suaka kepada Abu Bakar,
Ibnu Abi Quhafa, kau memberi suaka dengan syarat dia enggak boleh beribadah di luar rumahnya. Tapi dia membuat musola, solat, sehingga membuat heran, membuat takjub istri-istri kami, anak-anak kami. Dan kami enggak mungkin ya memutus, dan kita enggak mungkin melanggar kesepakatan suaka dirimu. Kami enggak mungkin menyelisih dirimu. Maka tolonglah cabutlah suakamu itu. Paham enggak maksudnya? Maka Ibnu Duhunah datang ke Abu Bakar. Ya Ibnu Abi Quhafa, bukankah aku sudah memberi suaka kepadamu dengan syarat kau harus sholat di rumahmu, tidak boleh di luar rumah. Kalau tidak begitu, maka aku akan mencabut suakamu. Kalau begitu, cabutlah suakaku. Cukup suaka dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan suaka ini kepadamu. Dikembalikan oleh orang kafir. Dan enggak bisa. Makanya antum lihat, pernah enggak antum sejak kecil belajar sejarah orang kafir Quraisy mencela Abu Bakar? Pernah dengar? Enggak pernah. Saking mulianya Abu Bakar. Seperti Rasulullah, itu pun Rasulullah pun dicari-cari, dipanggil dengan julukan apa? Enggak, akhirnya dicari-cari dijuluki apa? Al-Kadzab, Al-Kahin, kan gitu kan? Apa Al-Kahin artinya? Dukun. Aslinya enggak ketemu celanya. Termasuk Abu Bakar, enggak ada celanya. Akhlaknya baik, orangnya ganteng. Nah, itu tentang Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, bismillah. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minum khamr ketika jahiliyah, sama sekali. Walamma su'ila an dzalika qala, ketika Abu Bakar ditanya, bagaimana dirimu ketika jahiliyah? Abu Bakar mengatakan, kuntu asunu irdi, aku adalah orang yang menjaga kehormatan. Ahfadhu muru'ati, aku benar-benar menjaga muru'ah dan kewibawaanku. Fa inna man syaribal khamra kana mudayyan li 'irdhihi wa muru'atihi. Sedangkan orang yang minum khamr, dia telah menyia-nyiakan kehormatannya dan muru'ahnya, kehormatannya. Ini enggak pernah minum keras. Padahal para sahabat, baik muhajirin maupun ansor, antum perhatikan, Rasulullah hijrah ke Madinah, itu berarti Rasulullah sudah berdakwah berapa tahun? Berapa? Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun? 13. 10 yang di mana? Berarti Rasulullah hijrah umur berapa? Diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Berdakwah 13 tahun. Berarti hijrah umur 53. Selama umur 40 sampai 13 itu belum ada pengharaman khamr. Jadi sahabat-sahabat ya mabuk. Sahabat itu mabuk. Sudah 13 tahun loh itu. Pengharaman khamr. Dan kita tahu khamr itu kan datang berjenjang. Ya, pertama enggak apa-apa, halal. Yang kedua, khamr itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Masih belum jelas keharamannya. Datang lagi yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang yang beriman, jangan kamu salat dalam kondisi mabuk. Berarti kalau enggak salat boleh mabuk. Masih belum tegas. Minuman keras, para sahabat teler. Memang belum ada larangan. Sampai Umar bin Khattab berdoa, Allahumma israh lana fil khomri syarhan wafiya. Ya Allah, berikan kejelasan tentang khomr ini sejelas-jelasnya ya Allah. Turun ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalish syaitan fajdanibu, tinggalkan. Baru para sahabat Nabi di kota Madinah loh, bukan di kota Mekah. Perhatikan, sudah lama itu namanya. Kalau sampai
turun ayat ini di kota Madinah, artinya kan sudah lama itu perjalanan Nabi itu loh. Dari 40 tahun hijrah 53 sampai di kota Madinah, berarti kan sudah bertahun-tahun itu baru diharamkannya khamr. Ketika turun air khamr ini, para sahabat Nabi memecahkan gentong-gentong khamr mereka di kota Madinah. Bahkan dalam riwayat terjadi banjir. Banjir apa? Banjir khamr arak di kota Madinah. Nah itu Abu Bakar, jangankan ketika di Madinah, jangankan ketika Nabi di umur 40 tahun, bahkan semenjak jahiliyah Abu Bakar tidak pernah minuman keras. Yang mana para sahabat lain masih melakukan minuman keras karena memang belum ada apa larangan. Tapi Abu Bakar di dalam jahiliyah pun tidak mau. Itu keistimewaan Abu Bakar. Umar mau masih. Kalau Abu Bakar lah. Wa Abu Bakar lam yasjud li sonamin qad. Abu Bakar tidak pernah sujud satu kali pun kepada Lata dan Uzza. Abu Bakar tidak pernah sujud kepada berhala. Hati nyapi, makanya dipilih sama Nabi. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat fi kabwah au kanat lau kabwah." Tidak pernah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam orang itu ada keraguan-keraguan. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam orang itu ada kebimbangan. Sebentar dulu, tak mikir dulu, tak ngomong sama istriku dulu, anakku dulu, bingung. Kecuali satu orang ketika aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Siapa itu? Abu Bakar. Soalnya hati ini usah api. Semenjak jahiliyah usah api. Makanya ketika masuk Islam gak kaget. Diajak nyembah Allah saja, gak kaget dong. Memang dari dulu gak pernah nyembah apa? Berhala. Disuruh sholat, baik. Orangnya dari dulu bantu orang sakit, bantu orang susah, dari dulu. Oke, ketika Islam datang, langsung masuk Islam Abu Bakar nih. Dan tidak cukup beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, beliau berjasa. Tahu gak 10 orang yang dijamin masuk surga, berapa diantara mereka yang masuk Islam dari Abu Bakar? Dan ini orang yang paling punya peran penting dalam Islam. Itu masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, Abu Bakar dapat pahalanya. Utsman luar biasa loh. Ketika jadi khalifah, menaklukkan negeri-negeri, menggabungkan benua Afrika, benua Asia di zamannya Utsman. Semua kebaikan yang dilakukan Utsman, Abu Bakar dapat bagian pahala. Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, luar biasa sahabat hebat-hebat itu. Itu masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Saking api akhlaknya Abu Bakar. Itu ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq ketika di masa apa tadi? Jahiliyah. Nah, sekarang ganti pembahasan. Abu Bakar As-Siddiq fi Makkah ba'da Islamihi. Abu Bakar ketika atau Abu Bakar As-Siddiq di kota Makkah setelah masuk Islam. Nah, kita baca. Di sini diterangkan kata Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu siapa? Siapa Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir adalah anaknya Yasir. Benar enggak? Ammar bin Yasir yang terkenal itu loh. Punya siapa? Punya ibu namanya Sumayyah. Sumayyah ini masuk Islam. Yasir, bapaknya Ammar, masuk Islam. Ammar masuk Islam. Mereka ini semua keluarga Buddha. Sumayyah dipecuti, disiksa. Ayo, murtad kamu dari agamanya Muhammad. Kalau enggak, terus akan saya siksa. Tapi enggak keluar. Saking pegelnya, putus asa, majikannya ngambil tombak, ditusuk farjinya. Kemaluan yang tembus, wafat. Dilihat Ammar. Ibunya wafat, dilihat Ammar. Setelah itu Ammar juga disiksa, disuruh masuk Islam, keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau, dibunuh juga di depan Umar. Tinggal Ammar mau dibunuh. Ayo, tinggal kamu. Bapakmu mati, emakmu mati, tinggal kamu. Kalau kamu enggak keluar dari agama Muhammad, tak bunuh kamu. Akhirnya lisannya mengeluarkan kata-kata kemurtadan, kekafiran untuk menyelamatkan diri.
Setelah itu menyesal, Ammar datang ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Bapakku disiksa sampai mati, emakku disiksa sampai mati, aku pun disiksa, aku enggak kuat sampai aku akhirnya terpaksa mengucapkan kalimat murtad, ya Rasulullah. Maka turun ayat dari langit, Allah membela Ammar bin Yasir nih. Enggak masalah selama qalbuhu mutmainnun bil iman, selama hatinya tenang dalam keimanan, Allah memaafkannya. Ammar bin Yasir ini pernah punya masalah sama Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid menyuarai dia dengan suara keras. Kita tahu Khalid bin Walid siapa. Pendekar ketika jahiliyah, pendekar ketika Islam. Betul tidak? Khalid bin Walid ini pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus di atas leher-lehernya orang kafir. Ini nama dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan Khalid bin Walid saifun min suyufillah. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Jenderalnya kaum muslimin. Diukir sejarah semua kaum muslimin kenal Khalid bin Walid. Tetapi Khalid bin Walid ini punya masalah sama Ammar. Dimarahi habis Ammar ini. Ammar datang ke Nabi mengeluh. Ya Rasulullah, Khalid telah bersuara keras terhadap aku, ya Rasulullah. Setelah Khalid datang, gantian Khalid ngadu, ya Rasulullah, Ammar ini begini, begini, begini. Kemudian Ammar mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengarkan ucapannya Khalid, ya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu cinta sama Khalid loh. Tapi lihat apa kata Nabi. Barang siapa yang membuat marah Ammar, berarti dia membuat marah Allah. Subhanallah. Langsung Khalid bin Walid ngejar Ammar. Maafkan saya wahai Ammar, maafkan saya wahai Ammar. Dia hilangkan harga dirinya kalau sudah di hadapan Rasulullah itu. Padahal mantan budak, enggak kelas lah kalau dari strata sosial sama siapa? Khalid. Tapi Khalid langsung menjatuhkan harga dirinya, dia datang minta maaf ke Ammar bin Yasir. Itulah para sahabat. Kalau sudah di hadapan nas itu enggak berani. Itu Ammar. Ini sekarang Ammar cerita. Ini kita enggak sedang berbicara Ammar, itu nanti ada babnya sendiri. Sabar dulu. Ini kita cerita tentang siapa tadi? Abu Bakar. Ammar bin Yasir berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa ma mahu illa khamsa'a budin wa mar'atani wa Abu Bakar." Kata Ammar bin Yasir, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Tidak ada seorang bersamanya kecuali 5 orang saja." Ya. Mohon maaf, tidak ada bersamanya kecuali 5 orang budak dan 2 wanita dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu dalil bahwa Abu Bakar adalah lelaki pertama yang masuk Islam dari kalangan merdeka. Kalau budak ya mungkin Zaid bin Harithah kan gitu kan? Terus mungkin Abdul bin Mas'ud, terus yang lain-lain ya, yang lemah-lemah itu. Ya imro'ah, 2 wanita, Khadijah dan siapa begitu. Ya, tapi laki-laki dewasa tidak budak yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kata Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa fil hadisi dilalatun au dalalatun ala qidami islami Abi Bakar. Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat bahwa Abu Bakar adalah lelaki pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa dan bukan budak. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya wasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaron. Ada seorang laki-laki namanya Amr bin Absah. Saya ulangi ya. Ada seorang laki-laki namanya Amr bin Absah As-Sulami. Dia berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyah adunnu annannasa ala dhalalah." Dulu ketika masa jahiliyah, aku mengira, aku meyakini bahwa orang-orang ini dalam kesesatan. "Annahum laysu ala syai'in," mereka tidak di atas agama yang kokoh. "Wa hum ya'buduna al-awthan." Saya melihat orang-orang menyembah berhala. Nah, ini berkata kan? Berarti orang ini ketika di masa jahiliyah tapi sudah mengetahui bahwa ini enggak baik gitu. Paham? Pak Udin teko, Pak Udin. Assalamualaikum. Bismillah.
Sampai nanti bang, ono Pak Udin langsung lali ya. Sampai mana tadi? Jadi ada seorang laki-laki namanya Amr bin Absah. Dia berkata, ketika aku jahiliyah, aku sudah ngerti ini dilakukan orang-orang yang gak benar orang-orang ini. Buat-buat patung, disembah-sembah sendiri. Wah, gak benar orang-orang ini. Berarti dalam dirinya sudah ada tanda kebaikan. Gak setuju sama perilaku orang Arab itu. Di saat ketika masa jahiliyah itu, aku gak setuju dengan perilaku bangsa Arab yang nyembah patung. Tiba-tiba aku mendengar katanya di Mekah ada seorang nabi. Penasaran aku. Paham maksudnya ya? Berarti orang ini ketika masa jahiliyah sudah paham bahwa ini gak benar. Ada gak orang seperti itu? Wah ada. Antum tahu gak seorang sahabat nabi namanya Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid, apa keistimewaannya? Saya mau dengar. Salah satu, sebutkan satu tentang Sa'id bin Zaid. Kawin sama adiknya Umar bin Khattab. Beliau sendiri adalah sepupunya Umar. Jadi nikahi sepupu dewe. Ada lagi keutamaan dia. Satu kata aja. Satu yang dijamin masuk surga. 10 orang itulah. Di antara Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid punya bapak. Siapa namanya? Ya Zaid lah, gak usah dibahas. Zaid ini gak pernah nyembah berhala. Padahal jahiliyah. Nanti kalau sudah waktunya sahabat Sa'id bin Zaid, saya terangkan bapaknya Sa'id bin Zaid. Namanya Zaid. Ini gak pernah nyembah berhala dan gak mau nyembah berhala. Jadi memang ada di jahiliyah itu satu dua orang yang ngerti bahwa ini gak benar itu ada. Tapi sangat sedikit. Di antaranya Amr bin Absa ini. Sama bapaknya Sa'id bin Zaid, nanti kita terangkan yang itu. Ya, Amr bin Absa ini melihat orang-orang yang nyembah patung. Ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Mutus silaturahim. Wah, gak benar ini orang ini. Galau hidupnya ini. Masa kayak gini nih manusia ini. Di saat seperti itu Amr bin Absa ini mendengar di kota Mekah ada seorang yang katanya nabi, menyampaikan khabar dari langit. Berangkatlah, saking penasarannya nih, maka Amr bin Absa ini berangkat menuju siapa, mana tadi? Menuju Mekah. Maka aku masuk kota Mekah, kemudian aku datangi orang yang katanya nabi itu. Saya tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka orang itu menjawab, ana nabi. Maksudnya siapa orang ini? Rasulullah. Tanya-tanya, mana sih katanya nabi itu? Itu loh orangnya. Didatangi sama Amr bin Absah. Man anta, siapa kamu ini? Ana nabi. Aku adalah seorang nabi. Wa man nabi? Dan apa nabi itu? Dijawab sama Rasulullah, arsalanillah. Allah mengutus seorang malaikat kepada aku, memberi wahyu kepada aku. Itulah nabi. Kemudian orang ini berkata, "Fabi ayyi syai'in arsalaka? Kamu diutus untuk apa?" Dijawab sama nabi, "Aku diutus untuk menyambung tali rahim, memecahkan berhala-berhala, menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya." Setelah itu tanya lagi, "Faman ma'aka 'ala hadza?" Siapa orang-orang yang bersamamu dalam hal ini? Dijawab sama Rasulullah, "Hurrun wa 'abdun." Ada orang merdeka, ada bangsa budak. Qal, kata Amr bin Absa, dan pada waktu itu saya lihat Rasulullah bersama Abu Bakar, Bilal, dan beberapa orang lainnya. Paham maksudnya? Berarti maksudnya di situ adalah Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam, gitu loh maksudnya. Atas persaksian Amr bin Absa As-Sulami tadi itu. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana awwal man adhara islamahu sab'a, dahulu orang yang pertama kali memaklumatkan keislamannya terang-terangan, enggak pakai sembunyi-sembunyi, ada 4 orang. Ada berapa tadi? 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, wal Mikdad. Kebanyakan orang-orang lemah. Kebanyakan orang-orang miskin. Itu ya. Kemudian selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkenal itu loh, yang ketika Abu Bakar punya masalah sama Umar, masih ingat enggak?
Abu Bakar punya masalah sama Umar, kemudian Abu Bakar merasa dirinya bersalah. Akhirnya Abu Bakar datang ke Umar minta maaf. Tapi Umar gak mau maafkan, enggan. Maka Abu Bakar sedih pulang. Setelah itu Umar menyesal, kenapa aku kok gak ngasih maaf, Abu Bakar sudah minta maaf. Maka berangkatlah Umar ke rumahnya Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di rumah? Kata penghuni rumah, tidak ada. Umar mikir, pasti sama Nabi nih. Siapa? Abu Bakar. Maka datanglah Umar ke Rasulullah. Sebelumnya Abu Bakar datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, antara diriku dengan Umar ada masalah. Aku datang kepadanya untuk minta maaf, tapi kelihatannya dia enggan memberiku maaf. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Di saat seperti itu datang Umar. Ketika datang Umar, wajahnya Nabi langsung merah. Apa maksudnya di situ? Marah. Yang dimarahi siapa? Umar. Sering saya sampaikan, ya, Nabi tidak pernah menghukumi perkara sepihak. Nabi itu kalau diwaduli orang, ngerti diwaduli? Diwaduli itu dikelui. Disambati orang. Ya Rasulullah ada begini, begini, orang ini begini, begini. Enggak langsung dipercaya sama Nabi. Di antara contohnya adalah Mu'ad bin Jabal pernah ngimami sholat. Akhirnya ada jemaah yang keluar dari jamaahnya. Karena Mu'ad ngimami pakai surat Al-Baqarah. Sudah capek-capek. Jadi Mu'ad itu, Pak, dengarkan. Mu'ad itu kalau Nabi sholat Isya itu ikut Nabi. Setelah dari Nabi, dia pulang ke kampungnya ngimami. Berarti kaumnya sudah nunggu enggak itu? Sudah nunggu dia pulang dari Rasulullah. Setelah itu capek-capek nunggu ngimami pakai Al-Baqarah panjang sekali. Akhirnya enggak kuat. Salah satu jamaah keluar, dilihat sama Mu'ad dan dipanggil. Kenapa kamu keluar dari jamaah? Tidaklah keluar dari sholat jamaah kecuali orang munafik. Anta munafik, kamu munafik. Akan saya kabarkan beritamu ini kepada Rasul. Datang Mu'ad ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang keluar dari jamaahku, kelihatannya dia orang munafik. Kata Rasulullah, bawa sini orang itu dulu. Nabi gak pernah menghukumi sepihak. Ditanya, kenapa kamu keluar dari jamaahnya Mu'ad? Ya Rasulullah, kami menunggu Mu'ad datang lama. Ketika dia datang, imami kami pakai rukaan yang panjang sekali bacaannya, kami gak kuat, ya Rasulullah, saya tinggalkan jamaahnya. Yang dimarahi siapa? Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, apa kau membuat fitnah wahai Mu'ad? Dimarahi Mu'ad. Tapi lihat nih, lihat, bandingkan dengan kisah yang sekarang saya sampaikan. Ketika Abu Bakar merasa bersalah, dan Abu Bakar ini merasa bersalah, datang ke Umar, Umar gak memaafkan, sampai akhirnya Abu Bakar sedih datang ke Nabi. Setelah itu datang ke Umar, Nabi gak berkata seperti ini, Umar duduk dulu, ada apa kamu sama Abu Bakar ini? Masalahnya apa kok kamu gak sampai? Masalahnya apa sih? Kok sampai kamu gak memaafkan siapa? Abu Bakar. Nabi gak pakai gitu. Kalau sudah Abu Bakar yang ngomong, sudah cukup, gak usah yang lain. Makanya ketika Umar datang dari kejauhan, wajahnya Rasulullah langsung merah. Wajahnya Rasulullah langsung marah. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha ba'athani ilaikum fakultum kadzabta. Dahulu pertama kali aku diutus kepada kalian, kalian semuanya mengatakan kadzabta, kamu dusta wahai Muhammad. Hanya satu orang pada waktu itu yang mengatakan kamu benar wahai Muhammad, yaitu Abu Bakar. Wallahi, apakah karena urusan dunia kau ingin membuat marah saudaraku ini? Hal taraktumuli sahibi, apakah karena urusan dunia yang sepele kamu meninggalkan saudaraku yang satu ini? Setelah kejadian itu, tidak ada satu pun sahabat Nabi yang berani sama Abu Bakar. Tidak ada yang berani. Sampai Abu Bakar nangis dan sedih. Ya Rasul, jangan dimarahi Umar, itu yang salah aku. So, dalam kondisi seperti itu tuh Abu Bakar gak ngomong gini, mangkano ta Umar, dari tadi kamu gak ngomong. Gak ngomong gitu. Malah nyakno, ngerti nyakno? Malah kasihan itu. Itu bagaimana akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia menginginkan kebaikan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu tentang keislamannya Abu Bakar pertama-tama tadi. Kemudian
Rasulullah juga mengatakan ma nafa'ani malun qattun ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada orang yang memberi manfaat kepadaku berupa harta seperti orang, tidak ada orang yang beri manfaat harta kepadaku melebihi Abu Bakar memberi manfaat hartanya kepadaku. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap orang yang berlaku baik harta kepadaku, aku membalasnya, kecuali satu orang yang aku tidak sanggup membalasnya. Siapa? Abu Bakar. Ya. Rasulullah Umar sampai iri sama Abu Bakar tuh. Kenapa aku itu enggak pernah menang sama Abu Bakar? Rasulullah pernah di depan para sahabat tuh. Di depan para sahabat banyak, Rasul berkata, "Siapakah di antara kalian yang hari ini, pagi ini sudah menjenguk orang yang sakit?" Diam semuanya. Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menjamu tamu?" Diam semua. Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah ngasih makan orang yatim?" Diam semuanya. Kecuali Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." "Siapakah hari ini yang sudah mengikuti jenazah ke kuburan?" Gak ada yang ngomong. Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidaklah berkumpul pada diri seorang semuanya itu kecuali dia masuk surga." Itu Abu Bakar gak ada yang selevel sama Abu Bakar. Tidak ada. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat, manusia terbaik sesudah para nabi dan para rasul Abu Bakar. Jadi seapi-api sahabate Musa gak iso ngalahno Abu Bakar. Seapi-api umatnya Nabi Nuh gak iso ngalahno Abu Bakar. Manusia terbaik setelah para nabi, setelah para anbiya adalah siapa? Abu Bakar. Pokoknya lawannya gak nabi ini, si dukuran Abu Bakar. Tapi ini lawannya nabi, yo. Abu Bakar kalah, karena nabi, Abu Bakar manusia biasa, gak dapat wahyu. Selama itu manusia biasa gak dapat wahyu, Abu Bakar lebih menang. Dan kemarin sudah saya terangkan, Rasulullah pernah mimpi melihat timbangan. Masih ingat kan? Rasulullah ditimbang dengan semua umatnya. Rasulullah melihat bahwa dirinya lebih berat dari seluruh umatnya. Kemudian kata Nabi, setelah itu aku melihat Abu Bakar ditimbang dengan umatku. Dan aku melihat Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Luar biasa Abu Bakar ya. Sampai Umar tuh iri, kok gak pernah aku menang gitu. Akhirnya berazam Umar, aku harus menang nih dari Abu Bakar. Dia berangkat ke Rasulullah membawa harta yang banyak. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ma'ab qaita li ahlik? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kok banyak sekali yang kamu bawa ke sini?" Kata Umar, "Mithlahu, ada lagi semisalnya ya Rasulullah." Semisalnya berarti berapa yang dibawa? Separohnya berarti kan dibagi dua. Semisal, ini sama ini semisal. Yang satu dibawa ke Nabi, yang satu ditinggalkan. Itu sudah pede Umar, insya Allah aku menang kali ini daripada Abu Bakar. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa harta yang banyak. Ditanya sama Nabi, "Ya Rasul," dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini adalah hartaku. Aku gunakan untuk Islam." Ditanya sama Rasulullah, "Ma'ab qaita li ahlika? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Dijawab sama Abu Bakar, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan, aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Sudah cukup Allah dan Rasul. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hijrah, bapaknya Abu Bakar namanya siapa? Namanya bapaknya Abu Bakar Abu Quhafa, kan gitu kan? Nama aslinya apa? Utsman. Nama aslinya Abu Bakar apa? Abdullah. Abdullah bin Utsman. Abdullah dilupakan diganti Abu Bakar, kan gitu kan? Utsman dilupakan diganti Abu Quhafa. Jadi Abu Bakar ibnu Abi Quhafa. Ibnu Abi Quhafa atau Abu Quhafa, ketika Abu Bakar hijrah sama Nabi, cucunya beliau kan Asma binti Abi Bakar sama Aisyah binti Abi Bakar. Ditanya, "Wahai cucuku, bagaimana ayah kalian? Apakah ayah kalian menyisakan harta yang banyak untuk kalian di rumah?" Dan bapaknya Abu Bakar ini buta. Maka cucunya ini Asma sama Aisyah ini mengambil batu, ditaruh di kantong, diikat, terus disuruh pegang kakeknya. "Peganglah wahai kakek, sesungguhnya ayah kami meninggalkan harta yang banyak untuk kami."
Padahal apa itu? Batu. Lah gak heran Abu Bakar meninggalkan putri-putri yang dermawan. Wong beliau mencontohkan kedermawanan yang luar biasa. Di antara anaknya Abu Bakar adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar nikah sama Zubair bin Awam. Asma punya saudari namanya Aisyah. Asma nikah sama Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Tadi Abdullah bin Zubair ini keponakannya Aisyah, anaknya Asma. Jelas? Jelas enggak? Ah. Abdullah bin Zubair pernah berkata, "Tidak pernah aku melihat wanita yang paling dermawan melebihi ibuku dan melebihi bibiku." Tidak ada. Tidak ada wanita yang lebih dermawan melebihi ibuku Asma binti Abi Bakar, dan tidak ada yang melebihi bibiku Aisyah binti Abi Bakar. Kata Abdullah, "Tapi saya melihat kedermawanan mereka berdua ini berbeda. Kalau ibuku Asma binti Abu Bakar, ibuku tidak pernah meninggalkan harta di rumahnya. Dapat harta dibagikan habis, dapat harta diambil dibagikan habis. Ibuku tidak pernah menyisakan harta di rumahnya." Itu ibuku. Adapun bibiku siapa tadi namanya? Aisyah. Adapun Aisyah, dia itu kalau dapat rezeki dikumpulkan dulu. Kalau sudah kumpul baru dibagikan ke orang-orang. Beda kedermawanannya. Lebih dermawan siapa? Lebih dermawanan siapa? Sama-sama. Karena ujung-ujungnya sama-sama habis. Bedanya kalau Asma langsung, sedangkan Aisyah diapakan? Dikumpulkan. Kemudian Asma binti Umais berkata kepada anaknya, siapa tadi namanya? Abdullah bin Zubair. "Wahai anakku, jangan pernah kau hitung-hitungan sama Allah, agar Allah tidak hitung-hitungan kepada dirimu." Masya Allah. Gak heran. Kenapa gak heran? Karena mereka ini keturunannya siapa? Abu Bakar. Paling dermawan Abu Bakar nih. Anfaqa Abu Bakar ala Rasulillah 40 alfa. Dan dulu sudah saya pernah menyampaikan, Abu Bakar nih pernah melihat Bilal disiksa. Masih ingat? Disiksa. Terus disiksa. Maka Abu Bakar gak tega, datang kepada majikannya. Siapa majikannya Bilal? Umayyah bin Khalaf. "Ya Umayyah, sammi thamanahu, sebutkan harga budak ini, jangan kau siksa terus. Sudah saya beli, berapa harganya?" Ah, kesempatan, ditinggikan harganya. Harganya sekian. Langsung dibayar cash sama Abu Bakar. Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Seandainya tadi kamu tawar, saya kasihkan. Wong saya juga sudah muak lihat budak ini. Kenapa enggak kamu tawar dulu tadi?" Maka dijawab sama Abu Bakar, "Wallahi, seandainya tadi yang kamu sebutkan harganya jauh lebih tinggi, akan saya bayar tanpa saya tawar." Langsung turun ayat dari langit, "Wasayujannabuhal atqa," akan dijauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar. Makanya sahabat Nabi itu kalau sudah berhadapan sama Abu Bakar gak ada yang berani. Karena saking banyaknya ayat, saking banyaknya hadis memuji-muji Abu Bakar As-Siddiq. Suf, antum perhatikan, Pak. Abu Bakar itu dalam perang gak seperti Khalid. Sehebatan Khalid. Betul enggak? Abu Bakar dalam masalah siksaan lebih menderita Bilal. Betul apa enggak? Tapi kenapa kok Abu Bakar melampaui sahabat-sahabat yang lain? Karena hatinya Abu Bakar itu berbeda dengan hatinya para sahabat yang lain. Abu Bakar orang yang menjiwai betul perjuangan Rasul sejak awal. Lillah wa fillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya, dikit lagi ya. Ini masih masih Abu Bakar setelah apa tadi? Setelah masuk Islam ya. Taib. Sa'ala Urwa bin Zubair Amr ibn al-As. Urwa bin Zubair pernah berkata kepada Amr bin As. Siapa Urwa bin Zubair? Ya, jadi Zubair bin Awam punya anak banyak. Abdullah bin Zubair, Urwa bin Zubair, Mus'ab bin Zubair.
laki-laki, pendekar semuanya. Tiganya ini Banu Zubair. Abdullah bin Zubair, Urwa bin, Mus'ab bin Zubair, Urwa bin Zubair. Yang sahabat yang mana? Abdullah bin Zubair. Yang lain ini tabi'in. Tidak ketemu Nabi. Jelas sampai sini? Urwa bin Zubair ini keponakannya Aisyah. Ya tiga-tiganya keponakannya Aisyah semua. Wong tiga-tiganya ini anaknya Asma. Jelas sampai sini? Waktu masih pemuda tiga orang ini, perhatikan ini gak ada hubungan sama Abu Bakar, saya ingin cerita saja ini. Tiga orang ini, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwa bin Zubair, ditambah satu orang lagi, Abdul Malik bin Marwan. Empat orang ini ada di depan Ka'bah. Masih kecil semuanya. Empat-empatnya ada di depan Ka'bah. Kata salah satu di antara mereka, ayo kita berdoa masing-masing. Dimulai dari entah siapa yang mulai, intinya empat tadi. Kemudian di antara yang berdoa adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berdoa, ya Allah, jadikan aku khalifah setelah Muawiyah. So, tungani lo jaluk jadi khalifah. Ya Allah, jadikan aku khalifah setelah Muawiyah. Abdullah bin Zubair berdoa, ya Allah, jadikan aku penguasa Hijaz, Mekah, Madinah. Di depan Ka'bah. Mus'ab bin, siapa tadi? Zubair, ya Mus'ab insya Allah namanya. Ya Allah, jadikan aku pemimpin Irak. Ya, pemimpin Irak insya Allah. Urwa berdoa, ya Allah, jadikan aku ahli ilmu. Enggak mau ikut dengan pemerintahan, politik, peperangan, enggak mau. Urwa minta jadi seorang pewaris Nabi. Masa berlalu bertahun-tahun sampai akhirnya ini orang empat orang ini cita-citanya terpenuhi semuanya. Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah setelah Yazid, intinya setelah berlalunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdul Malik bin Marwan terkenal. Abdul Malik bin Marwan yang bangun Masjidil Aqsa. Bangunan yang sekarang itu antum lihat, ya, Masjid Al-Aqsa sudah ada sejak zaman dahulu kala, tapi yang sekarang ada itu loh, itu kan bukan peninggalannya Nabi. Nabi itu kan bangunannya bukan zaman dulu. Masjidnya sudah ada dari dulu, tapi bangunannya itu bangunan baru. Tapi baru-baru nih yo, zamannya Abdul Malik bin Marwan, Kubatul Sahra itulah, ya, atau satunya apa namanya Masjid Al-Qibli, itu di zamannya dinasti Umayyah menaklukkan Syam, kan setelah melakukan Syam dibangun itu. Jadi khalifah Umayyah. Abdul bin Zubair jadi penguasa Hijaz, tapi enggak cocok. Abdul bin Malik bin Marwan kan jadi apa? Khalifah. Terus siapa tadi satunya? Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair jadi penguasa Hijaz, enggak cocok, sudah ada negara. Akhirnya diutuslah Hajjaj bin Yusuf membunuh siapa? Abdullah bin, padahal dulu teman sama arek cili-cili itu, temenan kabeh cilikane. Mus'ab bin Zubair sesuai dengan cita-citanya. Dan Urwa bin Zubair jadi ulama besar, menimba ilmu dari bibinya, siapa namanya? Aisyah. Nah itu ya. Lah sekarang Urwa berkata, Urwa bin Zubair bertanya ke Amr bin As. Perhatikan tabi'in bertanya ke sahabat, ahbirni bi asad di syai'in son'ahul musyrikun bin Nabi. Hei Amr bin As, tolong ceritakan kepadaku peristiwa yang paling dahsyat yang dilakukan orang kafir kepada Nabi. Diceritakan sama Amr bin As. Bainaman Nabi yusalli fi hijril Ka'bah. Rasulullah pernah solat di hijir Ka'bah, hijir Ismail. Idh akbala Uqbah bin Abi Mu'id. Datanglah Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian meletakkan kainnya di lehernya Nabi dan mencekiknya dengan cekikan yang sangat kuat. Rasulullah sedang sholat itu, dicekik pakai kain. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan dia menolak mereka dari Rasulullah, menyingkirkan mereka dari Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah, apakah kalian ingin membunuh seseorang yang mana dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Apakah karena keimanannya ini kalian ingin membunuhnya? Itu gak ada yang menolong Rasulullah kecuali Abu Bakar.
para sahabat masih takut, semuanya masih mula-mula itu. Nah, itu ya, itu menunjukkan bahwa bagaimana keberanian Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah saya akan teruskan pada kesempatan yang akan datang masih tentang Abu Bakar. Abu Bakar ini sampai berbab-bab khusus Abu Bakar. Ya, karena saking banyak keutamaan beliau. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tafadhol. Bismillah. Tidak ada ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.